Halo guys, ini melanjutkan dari proses pengisian pada video yang sebelumnya, yaitu pesanan dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang adalah untuk memproses IC yang kedua, yaitu yang pesanan satu biji IC 8MP 3,3 volt yang diisi dengan BIOS laptop Acer Aspire E1470 series. Untuk model komplainnya yaitu E1470G 33212G50MNKK. Untuk model nomornya yaitu MS2376. Untuk kode board mainboardnya EA40CXMB1228034LC030331. Dan di sini untuk IC yang pertama sudah selesai diisi yaitu pada video yang sebelumnya untuk A314 dan untuk yang saat ini IC-nya, ini yang 8MB, 3,3 volt. Juga sudah saya kasih tulisan juga. Untuk yang pertama di sini juga sudah ada tulisannya, sudah siap dibungkus. Dan selanjutnya untuk yang kedua ini IC-nya. Dan selanjutnya di sini disiapkan soket adapter 18200 mil. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Pikom Lodaya Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Selanjutnya langsung saja ini untuk IC-nya dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai semuanya. Dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Pikom Lodaya Blitar. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Sebelum membeli, silahkan bertanya dulu. Bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.